Ya, oke ya. Yo, saya masih tong-tong, dijamin masih tong-tong. Tong-tong-tong-tong. Semoga Bang Fauzi, semoga. Semoga. Ini goyangan untuk Bang Fauzi. Iya. Apa Pak Tri? Barisan semoga. Barisan semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Sore hari ini saya masih berada di Pool Beach Family Raya Ceria ya, karena tadi saya numpang pijit karena ada teman dari Mas Ketua atau Mbak Evi, ada teman yang bisa mijit untuk sakit gigi. Makanya tadi saya langsung menuju ke Pool Beach Family Raya Ceria dan numpang pijit di sini, dan ternyata alhamdulillah rasa sakit sudah berkurang. Dan tentunya pengen saya jangan kambuh lagi. Nah, ya. Karena sudah tak kasih obat, dari obat A sampai B sampai C itu enggak sembuh-sembuh. Makanya saya alternatif untuk pijit ya, dan alhamdulillah sangat berkurang banyak. Ini Mas Ketua ngapain di sini nih? Kok sibuk sendiri tuh lo Mas Ketua? Mau ngapain Mas Ketua? Masak telur, goreng telur. Matikan dulu kompornya. Ya, gini nih Mas Ketua, sini Mas Ketua. Iya, matikan dulu toh. Matikan. Sini Mas Ketua. Kemarin saya dibisiki sama itu teman-teman yang ada di sini. Ya. Katanya Mas Ketua bisa goyang TikTok. Goyang semongko. Tapi gini, pokoknya ini banyak apa ya? Untuk menghibur subscriber dan penonton channel Rafa Farah Family. Ya. Ini Mas Ketua harus goyang TikTok. Goyang semongko gini-gini. Kalau goyang semongko gimana itu Bang Fauzi? Gini, Bang Fauzi. Wah. Gini dong. Semongko. Semongko. Bener, ambil motor aja, Pak. Gitu, praktis. Oh, iya. Sambil goyang semongko ya. Oke. Mas Ketua. Aduh. Mas Ketua itu mania sekali sama Bang Huawei bis ALS Nopin 220 ya. Beliau Mas Ketua itu sangat mania. Dalam arti sangat suka sekali dengan Bang Fauzi, atau kalau Mas Ketua itu nyebutnya Bang Semongko. Gimana? Iya. Niat banget ya. Oke. Hei, semongko. Gitu ya. Ya. Nah, nyampe sini tuh dari saya. Kalau nyampe di sini. Semongko. Kan dia dari sana. Iya, iya. Dari situ mau ke pool loh. Kencang deh. Semongko. Semongko. Bajunya gini. Enggak pernah pakai baju. Gitu ya. Iya. Jadi Mas Ketua ini sangat suka dengan Bang Fauzi ya. Iya. Oke, nanti kapan-kapan saya ajak ke sini lagi Bang Fauzi ya. Tapi biar ini naik sepeda motor sama saya berdua. Oke. Okay. Enggak usah pakai baju dari situ sampai situ. Semongko, semongko gitu. Tapi gini nih, kalau nanti Bang Fauzi nonton, ya, bilang gimana nih? Suruh ke sini Bang Fauzi. Bang Fauzi, tak tunggu di Pool Family. Nanti kita duo semongko. Oke. Ya, sekarang goyang TikToknya. Kemarin saya dapat bocoran bisa goyang TikTok. Goyang TikTok yang mana? Ya, sebisa Mas Ketua. Ya, goyang TikToknya bagaimana Mas Ketua? Saya masih tanggung, Bo. Sama ti apa? Saya masih tang-tang. Oh iya, saya masih. Saya masih tang-tang. Ini Mas Ketua, biar asik ya. Oh, backgroundnya ini aja. Bis Family Raya Ceria. Nah, jadi goyang. Ada stop itu aja. Ntar ya. Dulu. Satu, dua, tiga. Saya masih tang-tang. Dijamin masih tong-tong. Bener, ntar dulu ya, kan belum goyangnya yang terakhir ya, enggak ada gitu. Yuk, ulangi. Ayo Agung, jangan ketawa. Oke, ntar dulu, ini di, aduh ini
backlight ini masih ada sinar matahari. Oke, gini. Agak ke sana, Mas Ketua. Oke, sip. Yuk langsung. Saya masih tong-tong, dijamin masih tong-tong. 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 Oke. Asik ya sama Mas Ketua ya. Yo. Saya masih tong-tong, dijamin masih tong-tong. Tong-tong. Tong 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 tong. Yasmin bisa enggak Yasmin? Yang tong tong. Yang tong tong Win. Ayo bareng ayahmu yuk. Mas Ketua. Ya. Lagi sekarang goyang TikTok yang lain apa Mas Ketua? Yang bisa. Yang bisa. Sudah habis. Ya. Biang tongtong. Oh, sapi, sapi yo. Biang sapi. Cepat. Cepat goyang sapi. Goyang sapi di mana, Mas Ketua? Biang sapi yang tadi jangan sini ayo. Biang sapi lho. Mau ada Pak Sapi itu lho. Ayo, ayo. Cepat ayo. Cepat. Mas Ketua. Jadi Mas Ketua, ini di sini posisinya sebagai tukang cuci juga untuk mengondisikan order deal ya, teman-teman ya. Di Pulbis Family Raya Ceria. Sore hari ini ini hanya asik-asikan saja bersama Mas Ketua. Oh iya, untuk Mas Ketua ini namanya aslinya siapa Mas Ketua? Deni Setia. Deni Setia. Ya. Oh iya, asli? Klaten. Klaten, kelahiran Klaten ya? Ya. Kelahiran Klaten. Nah, terus di sini di Jogja sudah berapa lama? Sejak 2012. 2012 ya? Ya. Kok bisa di Family Raya? Dulu di samping sini Mas. Terus yang nawari di sini kerja? Pak Tri. Pak Tri ya? Ikut aku aja sekalian nyuci bis. Mas Deni langsung oke ya? Ya, ikut Pak Tri udah 6 tahun. Dan itu Pak Tri itu teman-teman, di sana itu Pak Tri itu. Mas Ketua. Ya. Terus jam kerja Mas Ketua? Ya, tergantung ada kerjaan apa enggak Mas? Enggak, maksud saya jaga malam juga kan? Ya, 24 jam aku di sini, Mas. 24 jam ya. Jadi untuk teman-teman yang singgah di Kota Yogyakarta bisa menghubungi Mas Ketua ya kalau mau main. Ya. 24 jam di sini. Di sini. Oke, dan tentunya kalau jaga malam ada tambahan gaji enggak? Ya, kadang ada, Mas. Enggak pernah pulang ya? Pulang kalau sini misal numpuk mobil 3 itu, Mas. Ya, Mas. Makasih, Mas. Numpuk mobil 3. Kadang mobil 4 itu baru pulang. Tapi kalau udah tak cuci dulu toh, tak cuci dulu nanti kalau misal mobilnya nggak ada perbaikan, ya baru pulang. Oh begitu ya. Kalau sepi nggak berani tinggal sini pulang. Kalau nggak ada mobil tetap di sini. Tetap di sini ya. Iya. Meskipun okay. Pulang tapi nanti paginya harus sampai sini. Oke, okay. Ini Jasmine ayo goyang TikTok. Sekali lagi goyang TikTok. Untuk subscriber dan penonton channel Rafa Farah Family. Oke, ya yo Mas Ketua. Saya masih tong-tong lagi ya. Oke, ya yang keren ya, yang agak jongkok gitu ya. Ya, oke ya. Yo, saya masih tong-tong, dijamin masih tong-tong. Tong-tong-tong-tong. Semongko, Bang Fauzi, semongko. Semongko. Ini goyangan untuk Bang Fauzi. Iya. Apa Pak Tri? Arisan semongko. Arisan semongko. Aduh, asik ya kalau sama Mas Ketua ini ya. Kalau Mas Ketua kalau sudah losdol seperti Pak Ketua ini teman-teman. Jadi ya, pokoknya doa terbaik untuk Mas Ketua sehat selalu. Seneng nggak kerja bareng dengan Pak Tri dan Bis Family Raya Ceria? Senang. Gitu ya. Nih. Apalagi bisa istilahnya ngomong orang-orang Sumatera itu loh. Seneng ya? Ya, kan kata orang-orang susah kenyataan enggak. Jadi orang Sumatera baik-baik ya, Mas Ketua ya. Mau dulu kan baru pertama di sini baru 2 minggu itu dilarang sama orang tua sebenarnya. Udah enggak usah kehidupan orang Sumatera kan keras-keras mikirnya kan gitu. Tapi kan tak coba kenyataan enggak malah lebih asik. Malah lebih asik ya. Begitu juga dengan saya Mas Ketua. Saya dulu juga segitu awalnya takut juga orang Sumatera yang mungkin ya boleh dibilang lebih keras daripada dari kita dari Jawa ya istilahnya ya. Tapi setelah saya kenal, mengenal lebih jauh, lebih dalam ternyata
luar biasa. Iya. Ya, yang pasti malah melebihin sama orang begitu Jawa. Ya. Iya. Nih, kata-kata jujur dari Mas Ketua ini. Sifat kemanusiaannya tuh malah melebihin. Melebihi. Memang ya, tampaknya itu agak serem apa gimana, tapi dalamnya enggak. Gitu ya. Memang begitu Mas Yes, pokoknya semoga saja tali silaturahmi antara kita semua, entah kita dari Jawa atau mungkin abang-abang kru dari Family Raya ataupun ALS kan juga Sumatera, semoga tetap terjalin indah, ya kan? Karena bagaimanapun tali silaturahmi sangat mempererat tali persaudaraan, iya. Begitu kan? Iya. Jadi intinya persaudaraan tidak harus putus. Sedara. Iya. Ya. Oke ya Mas Ketua ya. Terima kasih. Sukses selalu dan terima kasih atas goyangan TikTok-nya. Iya. Dan sekarang kalungnya gede. Ini kalung palsu, Pak Bu. Oh, kalung palsu. Asli. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta berhati nyaman. Semongko. Huras. Semongko. Huras. Semongko. Huras. Semongko. Oke, terima kasih Mas Ketua.